What's up guys, kembali lagi bersama saya, si KJ Sway. Oke guys, pada kesempatan kali ini gue bakal melanjutkan petualangan kita di game God of War 2 Part 7 guys. Alright guys, bagi kalian yang penasaran dengan gameplaynya, langsung saja kita mulai ya guys. Let's go. Alright guys, kita lanjutkan saja petualangan kita di game God of War 2 Part 7 guys. Dan kita ini sudah di atas kuda ya. Sudah di atas kuda besar guys. Patung kuda besar guys. Oke, kita menarik tuas dulu ya. Kenceng banget guys suara game ini. Oke, kita langsung let's go aja coy. Sini ada tali, kita disuruh turun dari ini ya. Berpindah lokasi guys. Woi, ngapa di Kratos anji? Turun coy. Nah, gitu dong. Set. Wow, ada bapaknya Zeus ya. Bapaknya Zeus ini lagi tugas deh guys. Durhaka banget ya. Bapaknya disuruh jaga pintu guys. Gak tau gue guys, ini bapaknya apa bukan. Ini musuh kita guys. Yang pasti ini musuh kita ya, bukan teman atau tetangga kita guys. You would be the last I would expect to seek an audience with the Sisters of Fate. CPR kali ya Kratos. Di God of War 2 ini Kratos paling CPR guys. Kecil-kecil banget Kratos. Musuhnya tinggi-tinggi guys. The time of Zeus is coming to an end. You seek the Sisters. You seek the Sisters. Tawa mulu tentang. No longer possess the powers of a god, Kratos. I doubt you're capable of killing me, let alone the king of Olympus. Let me pass, and I will let you live. Oke, waktunya gelut guys. Waktu Kratos mau gelut. Ayo kita bantu si Kratos guys. Come on. Buat kalian yang lagi puasa semangat ya guys, kita harus semangat puasa guys. Semoga tidak bolong-bolong dan oke, kita anjing. Kita lagi sebentar aja menuju bulan lebaran guys. Lagi sedikit aja lebaran guys, tenang saja ya. Oke, anjing disuntuk terus guys. Ditangkis mulu ya sama dia guys. Wow, dia kesakitan tuh. Tombaknya tuh guys bersinar-sinar anjir. Au, untung gue tangkis. Ngapain itu? Ngebug guys, ngebling-ngebling gitu anjir. Sinyalnya gak kuat tuh. Iya anjing, kena guys jantungnya Kratos, bocor tuh. Anjing kena lagi guys. Sini anjing. Ngapain tuh lari? Ke atas dia guys. Kita panah aja ya dari sini ya. Mana lu? Aduh kena tempe meme, tolong. Au. 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 Giliran ntar kita ketik. Ayo kita panah guys. Ini jangan terlalu dipukul-pukul yang monsternya di bawah guys, karena itu adalah darah kita itu. Maksudnya darah kita itu, dia itu menambahin stamina kita ya guys. Kalau dia itu sudah mati ya. Kita fokus panah-panah dulu ya. Panah-panah si Zeus itu guys. Ya ada memang monsternya guys, kita bunuh aja satu dulu ya, karena darah kita itu sudah hampir habis. Oke, sudah mati satu ya. Tembak terus. Nah, oke, sudah kesakitan deh. Tembak terus. Nah,
Yah, aduh. Set. Set. Anjing. Oke, oh sudah modar, guys. Langsung tembak aja, bro. Au. Au. Nggak bisa habis tuh, guys, setrumnya itu ya. Oke, langsung ketiga aja, coy. Makin merajalela, guys. Kekuatannya tuh makin sadis. Oh shit, man. Aduh, bocor tuh, guys, lambungnya 100. Aduh, dicincang sih. Kita dapat satu ya, set. Oke. Modar kau. Jatuh aja, guys. Nah, mampus lu anjing. Mampus lu anjing. Ketawa terus lu anjing. Goblok lu, mampus. Oke, kita dapat perhiasannya ya. Kunci kayaknya itu ya. Oh, ini sadis, guys. Kita permak mukanya ya, kayak Squidward itu, guys. Merubah mukanya Squidward itu. Oke. Kita dapat kunci. Itu bukan perhiasan biasa, melainkan kunci kahyangan dari Mimi Peri. Apa ini, buku apa ini? Oke, ternyata itu buku panduan resep ya. Panduan menggerakkan kuda. Kuda lumping di atas ini, guys. Nanti kita gerakkan kuda ini, guys. Kita mencari jalan dulu. Sah. Oke. Di atas ada kotak juga ya. Set. Kita lihat-lihat dulu ya, guys. Siapa tahu ada yang menarik di bawah sini. Karena gue lupa, guys, ada kota apa enggak di bawah ini. Kayaknya sudah kosong ya. Sepertinya sudah kosong dan ya memang takdirnya kita ke sana lagi, guys, ke tali itu ya. Oke, kita main ayunan lagi nih. Set. Oke, menuju ke kuda berikutnya ini. Set. Langsung buka aja ya pintunya, guys. Alright, ada apa di dalam ini ya? Wow. Kamar mandi, guys. Mencelong banget kamar mandi ini. Apa ini? Zoeng. Yush. Wow, ada jin. Licin juga ya jin. Jinnya gak punya alis ya, guys. Oh, Kratos dibeliin kekuatannya sama si Kronos nih. Diberikan kekuatan Strum. Oke, Kratos lagi menggigil dia. Menggigil dia, guys, karena tak kuat menahan rasa sakit itu. Oke, kita dapat spesial. Oke, kita tes di sini. Disuruh tes landing sini, guys. Oke, keren banget, guys. Hancurkan. Makin sakit Kratos kita ya. Makin tak ada otak ini jurus-jurusnya, guys. Oke, saling terhubung ya rupanya
setrum ini guys. Kalau kena musuh satu ini langsung semuanya terhubung guys. Memang mantap betul ini jurusnya ya. Iya, yeah. Setrum terus guys. Mantap nih setrum. Karena ini demonstrasi jadi energi mananya itu gini ya, tak terkurang guys. Nanti kita pakai di luar itu baru terkurang guys. Oke, kita keliling dulu ya. Seperti biasa guys, kita cek-cek dulu ada kotak atau tidak ya. Oh, itu gini ya. Sepertinya itu jalan untuk ke apa itu namanya? Kuda itu guys. Mekanisme kuda ya. Gue masih ingat guys, mekanisme kuda ada di depan itu ya. Kita cek dulu apakah masih ada kotak atau tidak sini. Oh, masih ada guys. Ternyata di sini masih ada kotak. Hup. Oke, mantap. Set. Oke, kita dapat kotak merah lagi ya. Sudah ya guys, sudah semuanya kita ambil kotak-kotaknya. Dan kita nanti kita lanjutkan di gameplay 8 ya guys. Kita lanjutkan di gameplay 8 di gameplay berikutnya. Tunggu lanjutan gameplay God of War 2 part 8 nya ya guys. Thanks for watching.